Oke, selamat bergabung teman-teman di channel saya, Borin Vlog uh, Gimana ya? Ini terkait viralnya video sur lagi-lagi ya uh, Mirip atau melibatkan artis ya, Dengan nama besar Dan yang terbaru adalah mirip Gisel ya Sebenarnya saya tidak pengen awalnya untuk uh, mengulas ini Tapi... Uh, karena dalam beberapa hari ini sangat sangat viral termasuk di Facebook terutama ya status teman-teman banyak membicarakan tentang video sur mirip Gisel ini ya pada akhirnya saya pengen berkomentar pengen sedikit memberikan pandangan ya karena saya pribadi sebagai juga bagian dari warga net uh, boleh dong ya untuk ikut uh, nimbrung mau saya pikir uh, fenomena Video sur yang melibatkan artis atau dikatakan mirip artis ini banyak terjadi ya Dalam hitungan 5 atau bahkan sebut tahun terakhir ini ya Seiring banyaknya pengguna sosial media khususnya pengguna e, masyarakat yang terhubung ke online Pada akhirnya e, penyebaran-penyebaran konten-konten seperti ini begitu masif dan begitu cepat E, mungkin dulu e, teknologi juga belum mendukung hal-hal seperti ini. Sekarang orang dengan mudahnya misalnya mereka merekam adegan hubungan intim lewat ponsel terutama ya. Pada akhirnya e, rekaman itu tersebar luas dan menjadi konsumsi publik. Ini adalah salah satu dampak e, buruk dari teknologi. E, kalau saya pribadi sih melihat e, penyebaran-penyebaran konten seperti ini ya banyak Plus minusnya, ya, uh, saya pikir masyarakat juga uh, banyak mencari. Dalam arti, uh, satu sisi mungkin uh, membuli, satu sisi juga mereka banyak juga yang pada akhirnya mencari, karena mungkin rasa penasaran atau entahlah apa ya. Saya pikir ini menjadi satu PR besar, ya. Uh, khususnya uh, bagi berbagai stakeholder termasuk pemerintah kominfo satu sisi uh, kominfo sendiri udah sedapat mungkin memberantas konten-konten uh, pornografi ya lewat internet positifnya atau internet sehatnya dengan memblok berbagai situs porno di google ya dengan kerjasama dengan provider itu cukup efektif tapi pada akhirnya banyak celah yang kemudian Uh, masih menjadi pekerjaan rumah baik itu lewat sosial media maupun alat-alat uh, lain seperti proxy vpn dan lain sebagainya nah, terkait sosial media ini saya pikir uh, ada satu satu sosial media yang perlu juga digarisbawahi dalam arti di agak diperhatikan terutama uh, twitter ya twitter itu seperti bahasa kebanyakan orang ini salah satu media sosial yang brutal ya dalam arti masih banyak konten-konten pornografi yang tersebar luas di Twitter karena mungkin Twitter sendiri tidak memberikan filter yang begitu cepat ya untuk penyebaran video maupun gambar yang pornografi bahkan vulgar sekalipun berbeda halnya dengan Facebook Instagram atau YouTube yang Uh, mereka lebih ketat untuk menyaring konten pornografi ya, bahkan menghapus atau di si pemosting Tapi saya lihat kayak di Twitter ini sangat sangat terbuka ya. Ini menjadi satu pekerjaan juga bagi bagi khususnya pihak terkait Kominfo dalam hal ini untuk memberikan uh, warning juga ke Twitter karena uh, fakta terakhir yang saya baca ini video mesum atau video pornografi yang melibatkan uh, orang yang katanya mirip Gisel ini katanya menyebar pertama kali lewat Twitter Nah ini satu sisi yang uh, perlu diamati terus di sisi lain ya kita cukup prihatin ya bahwa banyak public figure yang harusnya menjadi contoh positif uh, ke kemudian terlibat di skandal-skandal yang Uh, tidak apa ya tidak tidak produktif lah untuk perkembangan generasi generasi muda yang lagi melek internet dihadapi konten-konten seperti ini ya walaupun ini bukan belum terbukti gisel uh, atau bukannya tapi setidaknya uh, mudah-mudahan ya ada fakta terbaru ini juga perlu ditelusuri kalau memang itu bukan gisel ya harus dibuktikan lebih lanjut ini tugas juga dari aparat penegak hukum saya pikir walaupun ini bukan Gisel ya kasihan juga ya pencemaran nambah baik apalagi dia punya anak yang mungkin nanti berefek terhadap masa pertumbuhannya nah, ini juga warning ya bagi para pengguna sosial uh, HP ataupun masyarakat yang melek teknologi jangan macam-macam lah untuk merekam hubungan suami istri ataupun hubungan badan begitu dengan pasangan resmi ataupun selingkuhan dan yang lainnya karena sangat rentan ya untuk untuk terjadi penyebaran konten-konten seperti ini kalau udah terjadi kan ya mau mau nama tercemar jadi konsumsi publik perbincangan dan masa depan bagi yang udah berkeluarga kasihan ke anak-anaknya. Oke okay ya, saya tidak pengen banyak menanggapi karena uh, bukan pakarnya juga di bidang apa namanya kayak rasul dan kawan-kawan yang nanti berhak untuk men menganalisis lebih lanjut, tapi setidaknya saya secara pribadi mengajak ayo kita berinternet dengan sehat jaga privasi kita jangan sampai jadi konsumsi publik jadi pengguna internet atau pengguna teknologi yang selalu positif sehingga, menebarkan hal-hal positif juga kepada masyarakat ataupun orang lain, ya. Semangat selalu, ya!